Di sini kita akan membuat project Android untuk pertama kalinya. Oke, kita buka aplikasi Android Studio. Kita tunggu loading untuk aplikasi Android Studio. Oke, setelah muncul jendela welcome untuk Android Studio, maka untuk membuat project kita klik di sini, kita pilih Start New Android Studio Project. Oke, di sini muncul jendela Create New Project. Di sini ada beberapa pilihan karena kita akan membuat aplikasi untuk phone. Maka kita pilih ini. Atau kita biarkan default. Kemudian kita pilih Empty Activity. Kemudian kita klik Next. Nah, kemudian di sini saya akan membuat aplikasi dengan nama aplikasi Hello World. Kemudian kalian bisa menentukan save location-nya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di sini kita akan menggunakan bahasa Java. Kemudian di sini kita bisa memilih pemilihan SDK yang mau kita gunakan. Oke, di sini saya menggunakan API 24 untuk Android 7 atau Nougat. Nah, selanjutnya kita klik Finish. Oke, kita tunggu loading project. Di sini memakan waktu agak lama untuk synchronize Gradle sampai finish. Jadi kita tunggu sampai Gradle tersinkronisasi dengan sempurna. Kita bisa lihat di bagian bawah. Proses indexing akhirnya selesai dan di sini ada keterangan Gradle synchronize finish ya. Nah, di sini kita mendapatkan main activity dot java dan juga activity main dot xml untuk layout ini. Nah, di sini ada beberapa folder untuk proyek kita, ada manifest, ada Java, ada folder REST ya. Folder Java adalah untuk file Java dari proyek kita. Kemudian folder REST di sini terdiri dari beberapa folder, ada drawable, ada layout, dan bitmap, dan ada file news. Nah, di folder REST ini drawable nanti kita gunakan untuk menyimpan resource seperti gambar. Kemudian layout itu untuk menyimpan layout yang kita gunakan. Kemudian ada folder bitmap dan ada folder values. Nah, folder values ini di sini berisi file-file XML, ada columns, ada string, dan juga ada style. Nah, kemudian untuk pertama kali, jadi default dari main activity ini nanti yang akan kita jalankan adalah tampilan dari layout activity name.
Jadi gambarannya nanti kalau kita running akan tertampil tulisan Hello World. Oke, untuk pertama kali kita akan coba jalankan. Nah, cara menjalankannya, kita akan jalankan dengan menggunakan Android Virtual Device, ya. Jadi kalau sebelumnya belum belum terkonfigurasi, kita open dulu AVD Manager-nya. Jadi kita bisa pilih Open AVD Manager terlebih dahulu. Jadi kita create virtual device. Kemudian kita bisa memilih device definition. Jadi untuk phone yang akan kita gunakan, kita bisa pilih yang ada di sini. Kita pilih nanti sampai finish. Karena di sini saya sudah mengkonfigurasi virtual device yang akan saya gunakan. Saya tinggal running. Di sini tekan tombol tanda hijau ini. Oke, kita tunggu karena ada sedikit masalah pada emulator. Jadi jika ada error-error tertentu, kita ikuti saja resolving. Oke, ini agak sedikit lama karena nanti ada sedikit sedikit trouble dengan emulator ini. Jadi di sini kita juga bisa melihat jadi di bagian logcat ini. Jadi ada sedikit warning tadi pada emulator. Di sini please install KHXM 2.1 to fix compatibility issues dengan NUC. Jadi langkahnya kalau terjadi suatu error sih kita kita resolve sesuai dengan anjuran yang ada di bagian Etherlog di sini. Oke, di sini tertera install successfully. Jadi di sini berhasil terangin yang Hello World. Oke, itu sedikit bagaimana kita membuat dan menjalankan aplikasi Android tertata kita.